Assalamualaikum. Welcome back to Nox Channel. Okey, untuk hari ini kita ada dua diecast daripada Mini GT, Nissan GT-R R35, satu box nombor 4949 dan satu lagi special edition daripada EVA Racing Team. EVA featuring Ape Racing Team. Okey, without further ado, kita macam biasa review dulu dia punya packaging. Okey, so yang ini adalah box number 49. Ini box lama, box lama LB Work satin silver. Okey. Seperti biasa, Mini GT punya official social media and then TSM hologram. So yang ini adalah right hand drive. Type 1 rear wing version 2 satin silver GT-R R35. Okay, so cukup dengan packaging. So kita nak tengok model dia macam mana. So actually model dia ni sangat cantik, dari pandangan saya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat cantik. Sebab apa? Dia punya colour ni macam chase car, Mini GT punya chase car, exactly macam Mini GT punya chase car. Tapi ini bukan chase car lah, ini memang satin silver warna dia. Tempo LB Work wheel set warna merah. So living life biasalah LB Work punya ni kan. Imagine people, all the people living in the living life in peace. So Orgiato double scoop hook, apa ni adalah stiker tu, dan LB Work punya decal, and then dekat dia punya windscreen ada Toyo tires dengan LB Work. Kiri dan kanan tempo yang sama, kiri dan kanan tempo yang sama. Ok, so yang ini ductile punya ni ya, ductile punya apa kita panggil lah, version ductile punya version. Belakang Toyo tires punya tempo, LB Work logo dan juga LB Work punya license plate, exhaust tip, reset running well, front end drive. Ok, dekat belakang, cermin belakang dia, ok, dia ada banyak LB Work racing, Toyota tires punya tempo, Apex punya tempo, HKS punya tempo, banyak lagi lah. Ok, so ini adalah box number 49 LB Work silver satin. Tapi memang cun gila dia punya model dia. Ok, so kita proceed kepada next model. Yang ini yang terbaru, Ape EVA Racing Team Ape punya version. Ok, kita go through dulu dia punya packaging. So yang ini adalah EVA Racing featuring Ape. Kita tengok Nissan GT-R Nismo GT3 EVA Racing Team Test Type 01 Kakusei Edition Nismo Festival 2019. Ok, so dia punya atasnya ada Team Run A, Ape featuring EVA Racing 2019 tu, dengan Mini GT featuring Port Base kot, the Port Base punya logo kat sini. So di belakang tu tak masalah, dia ada Ape punya logo, Evangelion, TSM hologram, Nissan official product license, dan juga satu lagi ni apa ni, Toy East punya Toy East punya hologram. So Evangelion Kahara ni kita dah bagi tahu sebelum ni, untuk korang sebelum ni, dia adalah design studio untuk untuk Ape. So jom kita tengok apa model dia. Ok, terlupa tadi box number 173 untuk yang ini. So macam biasa kalau Pop Culture punya keluaran, dia memang akan datang dengan blister yang jenis macam ni, blister yang atas, tutup buka dari atas. So ini dia punya kereta dia.
Mantap. Untuk EVA Racing Team, yang ini adalah keluaran yang ketiga. Yang sebelum ni ada warna putih, warna merah, dan yang ini warna biru. Sebenarnya biru dan purple, putih, empat keluaran kalau tak silap kan. So ini yang keempat. So yang ini lebih kurang sama je dengan yang sebelum ni. Cuma tempo dia warna berlainan, tempo ada sikit berlainan. So dia punya depan ni, bahagian hadapan ada Ape punya decal 01 A Team, tempo 33. Dekat dia punya windscreen dia tak nampak lah, kecil sangat. Eva Racing Team kot. So ni pilihan kiri dan kanan tempo yang sama eh. Ada Yokohama, ada Ape, A Team, GT3, tayar Advan. Cantik eh, dia punya tayar tu pun dah cantik lah. Advan Yokohama, cantik lah. Dekat GT Wing ada A Team, A punya logo. Di sebahagian belakang Nissan GTR punya logo Yokohama Hershey. License plate tak ada. Lepas tu ada Pop Race punya stiker kat belakang. Dia punya skirting warna gold ada gold lining, hitam dan gold lining. Tapi dia punya apa ni, side mirror dia tu agak fragile sikit, kecil agak fragile. Ada roll cage. Mantap design kali ni, agak mantap juga. Interior wise tak berapa nak nampak lah, interior wise pasal cermin dia gelap. So ada roll cage. Dan ini single seat tak boleh nak zoom dia punya dalam dia. Single seat punya kereta right hand drive. Mantap base biasa, ada Kahara tadi sana kan. Dia punya hood dia macam tu lah, dia tak pakai double scoop dia panggil apa entah ni, lupa lah. So dia punya tak ni, dia tak ada white body, dia ada white body tapi tak berapa jelas sangat tak dia lebih besarkan dia punya tayar tebal, racing punya kereta kan. Jadi dia lengkap dengan ni lah. Ini dia punya, kita panggil emergency exit kot, emergency exit. Lepas tu di bawah ni exhaust dia kot. Yang ini sebelah, yang ini lubang angin, ada dua ni lubang angin dia kot. Cantik model kali ni, cantik, memang cun, memang mantap. So itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Dua kereta keluaran Mini GT, Nissan GT-R R35. Yang satu tu yang normal silver, apa tu, satin silver. Dan yang kedua adalah yang latest, EVA Racing Team featuring Ape, keluaran Mini GT dan Pop Base. So berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga tinggalkan komen anda. Until then, Assalamualaikum. Ciao.